Hai anak-anak kelas 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kan, minggu ini kita mengerjakan proyek. Pasti sudah kangen ya, proyek apa yang harus dilakukan. Nah, Ustazah hari ini mau mencontohkan cara mengerjakan proyek PKN. Masih ingat kemarin? Nah, apa yang harus disiapkan? Kalian siapkan buffalo warna-warni yang sudah Ustazah kasih, terserah. Mau yang kuning, mau yang hijau, terserah sesuka hati kalian. Kemudian, kalian akan menerima 2 lembar gambar ini. Ada tulisan cara merawat tumbuhan, ada 6 gambar di situ. Kemudian yang ketiga, kalian menerima kertas ini, cara merawat hewan, ada 3 gambar di situ. Terus tugas kita apa? Tugas kalian, kalian mewarnai dulu. Nah, kemudian kita gunting. Kalau sudah bagus, diwarna, digunting, kemudian ditempelkan di kertas yang warna-warni. Tapi lembar pertama tentang cara merawat hewan atau cara merawat tumbuhan di lembar baliknya. Jadi kita menggunakan satu kertas untuk bolak-balik. Oke? Nah, sudah? Ayo saksikan Ustazah ya. Nah, sudah lihat kan tadi caranya? Yuk, kita ingat-ingat tadi. Yang pertama, kita mewarna dulu yang bagus. Ustazah yakin kalian lebih bagus mewarnanya. Yang kedua, kemudian menggunting. Nah, yang ketiga, tempelkan sesuai tempatnya. Contoh, kalau ini gambar cara merawat tumbuhan, maka yang ada di sekitar sini adalah cara gambar-gambar cara merawat tumbuhan. Jangan lupa kalian sertakan keterangan apa ya, kok ada alat ini. Berarti kalian tuliskan untuk memotong atau menggunting daun yang layu.
Kemudian yang lainnya kalian tuliskan, boleh di bawahnya, boleh di titik-titik ini, boleh. Kemudian yang merawat hewan, kalian juga tunjukkan gambar-gambar yang sesuai dengan cara merawat hewan. Misalkan gambar ini membawa hewan ke dokter hewan secara teratur. Untuk yang ini, dan ini kalian lengkapi apa keterangannya cara merawat hewan. Oke, kalau sudah kalian boleh berkreasi. Contohnya, kasih manik-manik, kasih pita, kasih manik-manik. Nah, dan kreativitas kalian keluarkan. Oke, anak-anak hebat? Oke, kalau sudah jelas, kita berjumpa lagi di proyek yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.